Penyebab kematian Adolf Hitler. Adolf Hitler meninggal dunia pada tanggal 30 April 1945 di Berlin. Ia menembak kepalanya sendiri dengan pistol, sementara Eva Braun, yang baru dinikahinya sehari sebelumnya, memutuskan untuk bunuh diri dengan menegak sianida. Kematian Hitler terjadi di saat Jerman Nazi sedang mengalami kekalahan besar dalam Perang Dunia II. Tentara Soviet telah mengepung Berlin dan Hitler menyadari bahwa kekalahannya sudah tidak terelakkan. Ia tidak ingin ditangkap oleh sekutu dan diadili atas kejahatannya, sehingga ia memilih untuk bunuh diri. Kematian Hitler mengakhiri Perang Dunia II di Eropa. Jerman menyerah kepada sekutu pada tanggal 8 Mei 1945. Teori konspirasi tentang kematian Hitler. Ada beberapa teori konspirasi yang mengklaim bahwa Hitler tidak mati bunuh diri, tetapi melarikan diri ke Argentina atau negara lain. Namun, teori-teori ini tidak didukung oleh bukti yang kuat. Pada tahun 2018, para ilmuwan dari Universitas Connecticut melakukan penelitian pada fragmen gigi yang diduga milik Hitler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gigi tersebut memang milik Hitler dan bahwa ia meninggal karena sianida.